Oke. Okay. Kalau Egy melihat atmosfernya, atmosfer ya, yang ada di sana, ya baik kompetisi maupun suasana klub-klub dan khusus untuk di Polandia ya, dan Eropa ya, secara keseluruhan seperti apa? Kalau atmosfer ya, untuk itu mungkin di beberapa negara di sini pasti sepak bola itu olahraga yang paling mungkin mereka sukain ya Pak. Terlebih di Polandia ini kayaknya mereka lebih ke ski kalau nggak salah. Saya kurang tahu, tapi di sini tetap atmosfernya tetap tinggi setiap pertandingan main itu. Banyak juga penonton yang datang ke sini, dan apalagi derby itu sangat penuh di sini. Tapi menurut saya kalau dibandingkan sama Indonesia lebih apa ya, kasarnya itu lebih serem lah, lebih ngeri di Indonesia atmosfernya. Orang-orangnya ya gila bola semua lah kalau di Indonesia. Semuanya gitu ya? Emang benar-benar cinta sepak bola kalau di Indonesia. Sampai mereka Indonesia, ya? Iya. Indonesia lebih, menurut saya pribadi ya, Indonesia lebih, yeah, lebih apa ya, pokoknya lebih, atmosfernya lebih tinggi lah kalau bermain di Indonesia ya, yeah, dukungan supporter, dukungan penonton, yeah, dan sebagainya. Mereka sangat mencintai klub dan sepak bola ini, Pak. Iya, yeah. Itu suasana di Polandia, ya. Yeah. Yeah. Klub apa? Di Polandia? Lechia Gdańsk. Ah, Lechia Gdańsk. Ada mimpi atau pikiran untuk main di Liga Eropa yang lain? Liga Inggris, Liga Italia, atau Spanyol gitu? Yang pastinya ada, saya mau main di beberapa Liga Eropa. Cuman untuk saat ini saya harus mendapatkan posisi saya dulu di tim sekarang. Jadi ya, saya mau fokus dulu untuk mendapatkan tempat di sini, dan nantinya beberapa tahun lagi kontrak saya akan selesai, dan mungkin melihat ke depan bagaimana dan apa yang harus saya lakukan ke depannya nanti. Kalau untuk keinginan bermain di negara lain, ya saya juga ingin bermain di Spain sama Portugal sih, Pak. Di Liga Portugal, oh gitu ya? Atau Liga Spanyol, ya. Liga Inggris? Enggak Inggris. Karena kalau nggak salah itu ada peraturan mereka yang tentang negara kita harus peringkat berapa gitu. Tapi kalau saya udah bermain 4 atau 5 tahun di Eropa itu bisa ke Liga Inggrisnya. Jadi untuk saat ini belum bisa ke sana. Itu, Pak. Oh gitu ya. Iya, ya pelan-pelan kan. Masih ada waktu lah. Egy kan kelahiran tahun 2000 ya. Jadi 2000 masih, Pak. Ya. Masih panjang perjalanan. Masih panjang, Pak. Ya.